Halo Sobat Heroheads. Nah memang meskipun saat ini opsi untuk smart TV ukuran 32 inch memang kurang populer, namun bagi sebagian orang smart TV ukuran 32 inch masih menjadi favorit karena memang ukurannya yang tidak memakan banyak tempat sangat cocok untuk ditempatkan di ruangan yang cukup sempit, dan selain itu juga harga yang dibanderol sangat terjangkau, yakni mulai harga 1 juta rupiah saja. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, LED Smart TV 32 inch tetap menjadi salah satu produk terlaris di pasaran saat ini. Nah, untuk itu di video kali ini Technofans akan memberikan 5 rekomendasi LED Smart TV 32 inch murah terbaik mulai harga 1 jutaan. Nah, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara pencet tombol subscribe channel ini agar membantu kita untuk terus berkembang. Rekomendasi kita yang pertama adalah Smart TV Changhong Android TV L32H4. Nah, Smart TV dari Changhong ini sudah menggunakan sebuah teknologi yang bernama HLG atau Hybrid Log Gamma. Nah, teknologi dari Changhong tersebut merupakan teknologi HDR yang biasanya digunakan untuk TV kabel, live TV maupun Smart TV satelit. Nah, dengan teknologi HLG maka mata kalian akan dimanjakan dengan kualitas gambar yang sangat jernih serta akurasi warna yang sangat tinggi. Nah, tak hanya dari sisi display, untuk kualitas suara dari Smart TV Changhong ini tak perlu kalian ragukan lagi. Smart TV ini sudah mengadopsi sistem Dolby Audio Processing. Dan dengan demikian, selain tampilannya jernih dan sangat cerah, kualitas audio TV ini juga sangatlah mumpuni. Nah, Smart TV yang memiliki ukuran 32 inci ini menggunakan jenis panel layar LED dengan resolusi HD 1366x768. Konektivitas yang sudah tersedia yakni built-in Wi-Fi, colokan LAN, serta Bluetooth. Selain itu juga ditambah input port seperti HDMI, USB, AV input, dan lain sebagainya. Dan di pasaran saat ini, Changhong Android TV L32H4 dibanderol mulai harga yang sangat murah yakni 1,9 jutaan. Nah, untuk mengetahui berbagai macam fitur serta spek lengkapnya, kalian langsung bisa cek link yang sudah kami share di bagian deskripsi di bawah video ini. Rekomendasi kita yang kedua adalah Realme Smart TV. Nah, perangkat ini bernama Realme Smart TV yang hadir dalam dua versi ukuran. Yang pertama hadir dalam ukuran 32 inci dan yang kedua hadir dalam ukuran 43 inci. Nah, untuk kualitas display sangat tidak perlu kalian ragukan lagi. Desainnya sangat cantik, bezel-less alias tanpa bezel yang sangat tipis. Resolusi tingkat tinggi membuat perangkat ini memberikan slogan Real Picture, Real Sound. Nah, untuk resolusi sendiri, untuk ukuran 32 inci memiliki resolusi HD 1366x768 pixel. Sementara untuk kakaknya yang berukuran 43 inci hadir dalam resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Selain itu juga, pada perangkat ini sudah disematkan teknologi Chroma Boost Picture Engine yang akan membuat layarnya sangat jernih dengan display yang sangat memuaskan. Nah, visual yang ditampilkan juga sangat cerah, detail dan akurasi warna serta kontrasnya sangat mempesona. Nah, viewing angle-nya juga sangat lebar yakni mencapai 178 derajat. Nah, Smart TV ini juga sudah dilengkapi dengan speaker 24 watt quad stereo. Nah, di pasaran jika kalian ingin memboyong Realme Smart TV, kalian harus merogoh kocek kurang lebih 2,2 jutaan untuk ukuran 32 inci. Nah, untuk mengetahui berbagai macam fitur dan spek lengkapnya, kalian langsung bisa cek link yang sudah kami share di bagian deskripsi di bawah video ini.
Nah, generasi kita yang ketiga adalah TCL32A3FHDAI Smart TV. Murah namun berkualitas. Nah, itu adalah slogan yang sangat pas jika dipasangkan pada tagline Smart TV besutan dari TCL ini. Nah, produk ini sudah dibekali dengan fitur Smart Volume yang akan secara otomatis menyesuaikan volume sesuai yang sudah kalian program pada setiap channel maupun opsi. Dan dengan demikian, fluktuasi suara mendadak yang biasa terjadi saat pindah saluran dapat dihilangkan. Dan suara yang timbul saat pindah ke channel atau perpindahan ke iklan akan jauh lebih halus. Nah, Smart TV 32 inch dari TCL ini menggunakan jenis layar DLED dengan resolusi Full HD 1366x768. Perangkat ini juga memiliki refresh rate 60Hz dengan audio Dolby dengan konektivitas built-in Wi-Fi dan juga Bluetooth. Terdapat juga port HDMI, HDCP dan juga port USB dengan sistem operasi Android. Dan TCL 32A3 di pasaran dibanderol dengan kisaran harga Rp2.000.000 saja. Nah, untuk berbagai macam fitur dan spek lengkapnya, kalian langsung bisa cek link yang sudah kami share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang keempat adalah Xiaomi Mi TV 4 32 inci. Nah, Smart TV 32 inci dari Xiaomi ini merupakan penerus dari Mi TV 4A yang diluncurkan beberapa waktu silam. Nah, Mi TV 4 sekarang memiliki desain yang lebih menarik, yakni Ultra Slim Bezel atau layar dengan desain tipis yang fungsinya menambah kesan mewah dan meningkatkan kenyamanan saat kalian menonton. Nah, Mi TV 4 ini juga sudah ditenagai dengan prosesor ARM Logic T960XH yang sudah didukung dengan RAM 1GB dan penyimpanan internal mencapai 8GB, sehingga kalian bisa menginstal aplikasi favorit ataupun menyimpan berbagai macam file multimedia. Nah, untuk audio sendiri, Smart TV ini memiliki output audio sebesar 16W yang mendukung codec audio FLAC. Nah, Xiaomi Mi TV 4 32 inci ini juga sudah didukung koneksi Bluetooth versi 4.2. Hal ini akan memudahkan kalian untuk konektivitas ke perangkat lain, misalnya wireless keyboard, mouse, wireless headset, dan perangkat lainnya. Selain itu juga sudah dibekali dengan 3 buah port HDMI dan 2 buah port USB. Selain itu juga, Smart TV dari Xiaomi ini memiliki user interface yang diklaim lebih simpel dioperasikan oleh berbagai kalangan. Nah, user interface ini memang sudah dinamakan Patchwell 3.0. Namun selain itu juga, Mi TV ini juga memiliki user interface Android TV layaknya pada umumnya. Di pasaran saat ini, Xiaomi Mi TV 4 32 inch dibanderol mulai harga 2,1 jutaan. Untuk mengetahui berbagai macam fitur serta spek lengkapnya, kalian bisa langsung cek link yang sudah kami share di bagian deskripsi. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Hisense Bezel-less Design Android TV 32A4F. Dan Smart TV dari Hisense ini memiliki ukuran 32 inch dengan resolusi 1366x768 pixel. Dengan desain full screen, rasio layar akan sangat meningkat sehingga akan menciptakan rasa yang imersif untuk membawa kalian melihat berbagai macam hiburan maupun entertainment melalui Smart TV dari Hisense ini. Selain itu juga, Smart TV ini memiliki backlight tinggi yang sangat dinamis. Smart TV ini mampu menampilkan warna hitam yang jauh lebih pekat serta putih yang jauh lebih mempesona. Kalian akan bisa merasakan warna serta detail pada gambar yang mirip dengan aslinya. Selain itu juga terdapat fungsi pengenalan otomatis yang dapat membuat sumber cahaya lebih alami untuk melindungi mata kalian. Interface minimalis dari Vida dengan akses yang sangat mudah hadir untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan selera kalian. Selain itu juga terdapat fitur wireless projection screen. Dengan hal ini, kalian akan bisa mengeksplor Smart TV ini dengan lebih tanpa batas. Dan di pasaran saat ini, Hisense Bezel-less Design Android TV 32A4F dibanderol dengan kisaran harga Rp2.000.000 saja. Untuk berbagai macam fitur dan spek lengkapnya, kalian bisa langsung cek link yang sudah kami share di bagian deskripsi di bawah video ini.
Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi LED Smart TV 32 inch murah terbaik mulai harga 1 jutaan. Dan seperti biasanya sebagai disclaimer pada video ini, kita tidak menggunakan data analisis maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Dan video ini juga bukan merupakan sebuah saran pembelian. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.